Assalamualaikum sobat keluarga. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Ramdhanis Family Diary. Masih di Kota Malang. Kali ini kita akan ke restoran legendaris yang sampai saat ini masih eksis, yaitu Toko Un Malang. Kita mau kemana nih? Wah, undi. kita mau ke warung es krim. Iya. Toko oh, ya, Un. Jangan lupa subscribe dulu ya. Dan pencet juga tombol like-nya. Toko Un terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 5 Malang. Letaknya tidak jauh dari alun-alun Kota Malang. Awalnya Toko Un ini didirikan oleh keluarga Un Chun Hok di Yogyakarta pada tahun 1912. Kemudian pada tahun 1930 membuat cabang di Batavia dan Malang. Pada tahun 1936 membuka cabang lagi di Semarang. Namun saat ini hanya di Malang dan Semarang yang masih buka dengan menu andalan es krim dan kue. Pada masa kolonial, Toko Un menjadi tempat favorit berkumpulnya orang Belanda dan Eropa di Malang. Hingga saat ini, Toko Un sering kali dikunjungi wisatawan dari Belanda dan Eropa, serta wisatawan domestik. Nah, ini tokonya sobat. Masuk dulu yuk sobat. Ternyata di dalam toko sudah banyak pengunjungnya sobat. Sepertinya kita duduk di sini aja ya sobat. Abang, kita mau ngapain? Es krim. Ini es krim yang legend, Bang. Dia dari tahun 1930 pada zaman Belanda. Wow, lama banget. Iya, keren ya bisa bertahan sampai sekarang ya. Orang jauh-jauh dari Surabaya, dari mana-mana termasuk kita dari Palembang juga pengen nyobain es krim dari Toko Un ini. Gak sabar ya, kita tunggu dulu ya waitressnya datang ya. Oke. Banana split, dua banana split kan? Dua banana split aja. Kakak Tuti Tuti Aji spesial. Okay. Abang pesan apa jadinya? Spesial aja. Oh, Un spesial. Restoran ini masih menampilkan suasana tempo dulu. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe ya sobat. Biar Ramdhanis Family semakin semangat menyajikan konten-konten yang menarik.
sabar mau nyicipin es krimnya. Oke. Okay. Oh, yang dua. Oh. Satu-satu. Oke. Okay. Ini adalah menunya yang un spesial. Kalau ini basic ice cream durian. Basic ice cream strawberry. And then the last one adalah banana split ice cream. Yummy, silakan makan. Silakan makan. Jangan lupa baca dong, ah. Yummy, Bang. Es krimnya dong. Durian. Es krimnya itu memang beda sama es krim misalnya yang ada di McD ya. Kalau di McD halus, lembut. Halus, lembut gitu kan. Lebih ke susu. Kalau ini memang lebih terasa apa agak kasar gitu ya. Es krim jadul. Teksturnya itu es krim jadul. Kayak es puter ya. Bukan. Kayak es puter. Iya. Tapi lebih halus lagi. Iya. Lebih halus dari es puter, tapi lebih kasar dari es krimnya McD. Dan yang sekarang. Tapi ini enak, otentik. Iya. Es krim pun. Untuk waktu kami banyak makhluk. Wah, Izwa tidak bisa berkata-kata. Air apa namanya? Banana split. Banana split. Iya. Ada banana? Iya. Ada ternyata. Oh iya. Itu banana. Oke. Okay. Nyam. Enjoy. Ini sudah bayar es krimnya sobat. Sekarang waktunya untuk kita pulang. Oke sobat keluarga, sekian dulu kuliner kita di toko Malang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa jadi referensi sobat semua ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Biar enggak ketinggalan videonya, klik lonceng buat notifikasi ya sobat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.